juga harusnya sih tadi dengan benturan gitu sih retak ya harusnya. Mau diapain lagi? Kita mau coba nggak pakai ban kali ya? Hah, boleh. Gua lepasin bannya ya. Iya. Karena kan pakai ban masih aman ya. Masih aman. Kayaknya kalau pakai ban kayaknya hancur lah pasti belakangnya. Biar dia muter tanpa ban gimana ketahanannya? Apalagi di paping-paping gini kan. Oke, gua lepas ban dulu ya. Oke. Sip. Kenapa kita jadi kayak mudik foto ya? Nah, guys, jadi sekarang Mas Demer ini udah pindah velgnya yang tadinya di sebelah kanan ya. Kita rubah ini di bagian depan karena mobil Mas Demer ini penggerak roda belakang. Jadi kalau taruh di depan takutnya dia setirnya nggak bisa kekontrol dan putaran belakang ini lebih ekstrim. Jadi banyak sprinan-sprinan, ya gue nggak tahu nih bakal berapi-api apa enggak. Jalannya nih ya? Iya. Jalannya nih. Tapi lu yakin ya? Yakin lah. Berarti kita begini nih bawa mobil ini. Makanya nih, gue lagi ngebayangin nih. Ini ceper sih udah nyentuh ya. Iya. Iya, maunya lu ya. Makanya nih. Lengkapnya begini. Gue juga di luar ekspektasi ternyata, wah. Bisa nggak ya? Bisa lah pasti. Kita coba langsung lah ya. Iya, kita coba lah. Gak pakai lama. Kita bawa muter-muter. Pokoknya kalau dia ngegas, lu sprint-sprint aja. Bebas. Oke. Suka-suka lu. Oke. Ya, ke belakang ya. Kita ke sentul ya? Enggak dong. Enggak ya, sini aja. Ini jauh benar itu. Ready ya. Ya coba kan. Bisa jalan. Wow, gas apa gas? Mendram. Ini kuat ke ini. Aman. Mantap. Oh, untuk paving bloknya menyebaret doang. Udah banget sih, dapat banget feelnya. Iya. Kayak drifter gak? Mundur lagi. Oke, kita mundurin ya. Tapi kayaknya gak rusak ya, cuman grepel-grepel dong. Gak rusak. Tuh, soalnya dia masih rapat. Iya, dia masih belum gejlok. Belum, biasa kan kayak kereta malam ya. Gejlok. Gimana? Kita lihat dulu. Turun lo ngapain? Kagak bisa buka gue ini. Buka. Oh iya. Minta tolong. Gue velg yang di tes pintu yang enggak bisa dibuka. Cuman begini doang, Aduh, cuman grepes doang ya? Gue kira dia bakal peyang-peyang. Iya, gue kira lipsnya bakal copot dari face-nya. Enggak. Ternyata mantep ya. Ini cuma grepes-grepes doang. Nih, kanan kirinya grepes doang. Gokil sih, gila sih. Dan baretan-baretannya juga cukup banyak nih. Iya, dan diliatin aja nih baret-baretannya. Udah sprint-sprint ya tadi. Udah di sprint-sprint. Oh, kalau yang ini kan yang sebelah kanan ya. Kita lihat sebelah kiri kali ya. Boleh, kita lihat sebelah kiri. Yang tadi dari awal kita hancurin. Benar. Nah, ini nih dari awal kita hancurin. Wah, masih aman juga nih, Ngap. Masih aman. Ini cuma grepes gini doang nih, Am. Iya. Mau sekali lagi ya. Boleh lah, sekali lagi, Am. Kalau bisa sih sampai pecah ya. Gue mau. Oke, siap. Ya. Oke. Nah, gantian. Iya, gue kurang greget kan, Ngap. Gue masih pakai hati soalnya. Iya. Berasa pakai ya.
gimana, Am? Gila. Masih aman. Masih sama aja bentuknya ya. Dan masih jalan, gua kira tuh nggak jalan. Iya, gua udah ngeri takutnya dia panas kan. Terus copot gitu loh, terlanting. Enggak dong, enggak ada sompelan-sompelan tuh enggak ada, padahal gua sprint-sprint. Gokil ya. Nah, Am. Iya, oke. Okay. Kita berdua nih nyobain. Iya, udah tadi kita udah berdua udah muter-muter, nabrak ya. Gimana kalau kita ajak yang ada di sini? Nah, boleh tuh. Biar makin beban iya, lagi di belakangnya. Iya, biar beban dan biar makin kerasa. Benar, gitu. Gua aja lalu udah 200 kilo. Iya. Lebih. Gua udah 100 lebih. Lu cepet lebih. Nah, gua cepet aja. Iya, nah, udah 200. Kita ajak lagi orang di sini mana? Itu daripada ngeliat-ngeliat di situ, mari kita ajak nonton-nonton aja. Nonton nih. Iya, Bang, jangan lari, Bang. Bang Dimas. Ayo ikut ke belakang. Cuma duduk belakang doang. Duduk manis. Duduk manis di belakang doang. Duduk manis di belakang doang. Ajak temannya satu lagi, ayo. Ayo aja. Siapa lagi? Abang Gondrong dong, Abang Gondrong. Abang Gondrong, ayo Bang. Duduk belakang doang, duduk belakang doang. Gue nyupirin, ayo, ayo. Nah, udah berempat nih. Bang, ayo Bang, berlima Bang, berlima Bang. Ikut Bang. Nah, oke. Okay, kita langsung gas aja. Ini ikut semua naik ke sini. Angkut semua. Angkat tangan, angkat tangan. Penumpang pada enggak kuat. Angkat tangan, angkat tangan. Tangan. Thank you, man. Thank you, thank you, thank you. Gila sih. Waduh. Ini gua masih muter-muter nih, Ngap. Sama. Ya, sama. Udah diem aja, kan? Iya. Kita hampir nabrak, kita tenang. Kita safety, pakai safety belt. Untungnya tempatnya luas. Iya, alhamdulillahnya masih. Cuman tadi agak pohon aja ya. Iya. Agak ngalangin maksudnya. Biasa itu, iya. Jauh biasa. Wah, Am. Tapi mobil ini, waduh, ngebawa velg ini, tuh hampir rata loh, dia tadinya ada cekungannya, iya. Rata tapi tetap aman ya, nggak panas, gua kira ini bakal panas. Iya, orang berapa kali puter itu, ini nggak panas. Tapi baunya juga tadi udah bau kebakar soalnya, udah bau kebakar, tapi ternyata nggak panas ya. Nggak panas, Am, nih gua pegang-pegang nih, tuh nggak panas, dalam juga nggak panas. Mantap. Sebelah sana kita lihat, Am, nih langsung pegang aja ya, tuh nggak panas dong. Iya bener. Kalau velgnya bakal panas. Mantep ya? Ini enggak. Padahal dia gesekan langsung ya? Iya. Gila sih, gue bingung sih. Gimana mau, menurut lo? Mau nggak yakin sama velg HSR, tapi udah ya tonton sendirilah. Benar. Udah ditabrakin, diputer-puter nggak pakai ban. Iya. Gue juga bingung mau ngebuktinya pakai cara apa lagi. Nah, kalau ada teman-teman yang masih penasaran, boleh tuh, boleh. Iya. Boleh hubungin kita. Soalnya kita masih banyak ya yang masih banyak. Kuat nggak sih HSR? Ah, ini kuat nggak sih HSR? Dipotong-potong udah, tabrak-tabrak udah, nggak pakai ban. Udah sampai pusing nih. Sampai pusing. Yang lain? Lu masih ada lagi enggak nih idenya? Apa lagi kita anuin? Apa lagi ya? Menurut lu gimana, Ngap? Pasti rahasia. Nanti ada lagi. Tunggu sesi berikutnya. Iya. Kalau ada masukan boleh ya? Boleh, langsung komen aja. Langsung komen di bawah. Bang, giniin velgnya, mobilnya giniin. Iya. Boleh, langsung kita gaskan nantinya, guys. Asal asal jangan pakai ban doang, enggak pakai velg enggak bisa tuh. Enggak bisa. Enggak bisa. Kalau pakai velg enggak pakai ban bisa. Bisa. Iya. Oke, Am, terima kasih. Nah, thank you, terima kasih semuanya. Nah, guys, gimana? Ya, si Am udah nyobain. Aduh. Ini udah gue puter-puter sampai gue yang pusing ya kan. Untungnya parah. Mobilnya bersahabat dan velgnya kuat. Gak ada trouble dari mobilnya. Velgnya juga gak ada trouble. Panas aja enggak, retak aja enggak, mantep. Dan gue ingetin sekali lagi, teman-teman, lo boleh komen langsung di sini.
bang, velgnya giniin dong, mobilnya kurang ekstrim atau apa, silakan komen. Atau ada yang mau nyoba di mobilnya sendiri juga boleh ya, boleh, ya? Boleh, tapi ya tetap harus peraturan ada. Betul. Oke, segitu dulu video dari gua. Stay tune terus, jangan di skip-skip. Gua sudah pamit undur diri, ingat velg, ingat SR.